kepada para peserta, saya selalu mengamanatkan bahwa kemenangan memang merupakan mimpi kita bersama di dalam setiap kegiatan. Namun yang lebih utama adalah persaudaraan di antara para peserta. Jadi karena itu kami berharap agar kemenangan ini diperaih dengan sportivitas yang tinggi, dengan fair play, sehingga pada saat nanti keluar dari arena walaupun kalah tetap tersenyum. Bagi kami di olahraga masyarakat, Bapak Ibu, tentu saja tadi disebut ini adalah traditional games. Sekarang udah masuk di PON, sebuah prestasi yang sangat layak kita apresiasi. Tapi sisi lain ini adalah juga games yang konteksnya akan lebih kita dorong untuk kami di olahraga masyarakat, tentu saja bagaimana makin banyak masyarakat, tetangga, teman untuk menjadi bagian yang ikut memainkan dan bermain game ball.